Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ya. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua rekomendasi toko peralatan rumah tangga untuk di-share di Shopee Affiliate. Jadi toko yang bakalan aku pilih ini benar-benar toko yang top banget, penilaiannya bagus, udah star seller, kemudian udah Shopee Mall gitu loh. Jadi aman banget kalau misalkan kalian mau share peralatan rumah tangga. Buat teman-teman yang pengen tahu tokonya apa aja, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee, karena yang aku rekomendasiin kan memang Shopee Affiliate dan tokonya pun pastinya bakalan ada di Shopee. Pertama, aku bakalan kasih tahu ya toko apa aja yang memang top banget kalau misalkan kalian pengen share peralatan ibu rumah tangga untuk di Shopee Affiliate. Pertama itu ada toko Angola Official Shop. Ini kalau misalkan kalian bergabung, kalian dapat dapat bonus ya, atau voucher gitu loh. Nah, kemudian di sini juga banyak banget ya flash sale di Angola. Kalian kalau misalkan mau share link Shopee Affiliate produk yang lagi flash sale, kalian bisa banget pilih di sini, teman-teman. Oke, kategori Angola apa aja? Dan aku mau infoin juga, jadi si Angola ini udah Shopee Mall. Jadi kalian kalau misalkan mau share link ini udah bisa ya, karena kriterianya kan Shopee Mall, star seller dan star plus. Oke. Kemudian di sini juga penilaiannya 4,8 dari 5. Jadi udah top banget ya kan. Pengikutnya juga udah banyak. Nah, kemudian di sini banyak banget produk-produk peralatan rumah tangga, dari mulai tempat makan, dapur, kamar mandi, penyimpanan, rak serbaguna, bahkan ada alat olahraga juga. Kemudian ada perlengkapan hewan dan lain-lain. Jadi benar-benar lengkap banget ya kan. Kita akan lihat produk terbarunya. Ini dia yang mereka keluarkan ya untuk produk terbaru. Ini dari si Angola Official Shop. Nah, kemudian produknya ini peralatan rumah tangga yang aku bilang. Jadi dia tuh benar-benar kayak lengkap banget, dari mulai lemari, kemudian ada tas penyimpanan dan lain-lain. Dan kemudian juga di sini banyak banget peralatan dapur yang super top dan kece. Dan kalian kalau misalkan mau share produk atau share link Shopee Affiliate di TikTok misalkan, harus pakai video. Kalian bisa banget ngambil videonya nih dari Angolanya sendiri gitu. Jadi kalian gak usah beli produknya, atau misalkan kalian tinggal promosiin doang dan udah difasilitasi video. Jadi kalian bisa download aja gitu videonya dari sini untuk mempromosikan produk peralatan ibu rumah tangga gitu. Dan memang kebanyakan Angola tuh banyak banget video-video gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau mempromosikan produk dari si Angola itu dengan mudah banget gitu, karena udah ada videonya kayak gitu, teman-teman. Dan selain produk-produk itu, ada juga kan untuk kosmetik gitu loh di sini, kayak brush dan lain-lain. Nah, di sini juga ada peralatan olahraga dan lain-lain. Benar-benar lengkap banget, dan di sini tuh yang beli udah ribuan. Jadi kalian dijamin ini tuh penilaiannya udah pada bagus-bagus. Contoh ini aja nih, 59.000 rak bumbu, penilaiannya 4,9 ya kan. Jadi benar-benar top banget, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau mempromosikan peralatan rumah tangga, bisa ambil barangnya dari sini, karena di sini ada beberapa video juga, ada foto. Kalian bisa langsung aja cek, teman-teman. Oke, ini adalah untuk toko yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua ada Deja Vu. Nah, Deja Vu Official Shop, kalian juga kalau misalkan ikut ada voucher juga. Kalau misalkan mengikuti toko ini, kalian bakalan dapat voucher juga. Jadi kalian bisa cek aja langsung. Jadi toko Deja Vu ini juga sama, ini masih peralatan rumah tangga, tapi lebih ke kayak rak tas yang gitu-gitu ya. Kemudian underwear, tempat underwear, kemudian rak kosmetik dan lain-lain. Nah, si Deja Vu ini juga udah Shopee Mall. Kalian kalau misalkan mau share link, ini udah aman banget, dan penilaiannya juga udah oke banget, 4,8, teman-teman. Dan aku bakalan liatin produknya banyak gak sih gitu, dan apa aja gitu. Ini produknya masih sama ya, jadi masih peralatan rumah tangga. Kalian bakalan lihat nih beberapa produk. Kalian juga harus tahu
pasti ada perbedaan ya antara masing-masing toko, walaupun yang tadi aku spill Angola itu pasti ada yang berbeda gitu dengan si Dejapu yang aku share ini. Pasti kalau misalkan kalian mau cari produk yang berbeda, kalian bisa lihat aja langsung ke masing-masing toko. Dan di sini juga pembelinya udah lumayan banyak ya, udah ribuan juga. Dan di sini juga bagus-bagus penilaiannya ya. Ini contoh rak kosmetik gantung tempat make up, ini 93 ribuan dan penilaiannya juga 4,9. Jadi ini udah top banget ya kan. Dan ini juga udah dilengkapi dengan video teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau share di TikTok ataupun di media sosial apapun pengen bentuk video, itu kalian bisa banget download dari tokonya sendiri dan langsung aja salin tautan gitu ya. Jadi tuh ini benar-benar rekomendasi banget, recommended banget kalau misalkan kalian pengen share link produk-produk peralatan rumah tangga, langsung aja cari ke toko yang aku rekomendasiin karena penilaiannya oke, kemudian produknya dipastiin juga oke. Nah, kalian pasti udah lihat sendiri ya beberapa penilaian, kemudian produknya juga cakep-cakep banget. Next, untuk peralatan rumah tangga yang selanjutnya kalian bisa cari di Toko Bahagia. Dan ini tuh bener-bener yang Toko Bahagia ini tuh rekomendasi produk-produk yang harganya tuh ada ratusan perak gitu loh. Ini aja nih untuk hook, gantungan hook cuma 300 perak, bola mesin cuci cuma 800 perak, ada ikat rambut cuma 350 perak. Jadi harga di Toko Bahagia ini dari benar-benar harga yang ratusan perak banget sampai yang ribuan gitu loh. Nah, buat teman-teman, aku bakalan spill tokonya. Tokonya itu udah star ya, jadi udah aman kalau misalkan kalian mau nge-share link dari Toko Bahagia. Penilaiannya juga udah oke, 4,8 ya. Dan di sini juga ada flash sale, kalian bisa cek aja kalau misalkan mau lihat produk flash sale dari Toko Bahagia. Nah, di sini peralatannya tuh kayak lebih ke arah kayak mangkok, rantang, kemudian tempat bawang. Pokoknya tuh yang produk yang mini-mini dan yang murah-murah, langsung aja cus cek di Toko Bahagia karena mereka selain harganya murah-murah, kalian juga bisa dapat produk yang oke-oke teman-teman. Di sini juga ada nih cetakan es batu cuma 5.500 sampai 15.000-an. Nah, di sini ada yang harga 1.000. Tadi juga kalian udah lihat kan ada yang harganya 300 perak doang. Nah, tapi barang-barang kecil ini tuh benar-benar bermanfaat banget ya kan. Kalau misalkan kalian share link, itu juga pasti bakalan banyak yang minat teman-teman. Nih aku kasih contoh, di sini ada sikat gagang bulat pembersih. Ini 4,9 ya penilaiannya, dan yang beli tuh udah 6,6 ribu teman-teman. Harganya cuma 2.000 perak. Nah, kalau misalkan kalian nih mau nge-share lewat sosial media, pengen video, udah banyak banget di Toko Bahagia produk-produk yang ada videonya. Jadi kalau misalkan kalian pengen video, itu jangan khawatir, kalian bisa langsung aja download dari Toko Bahagia ini. Pokoknya tuh banyak banget barang-barang kecil bermanfaat yang ada di Toko Bahagia teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen cek atau pengen lihat, langsung aja ke Toko Bahagia karena benar-benar recommended banget ya untuk barang-barangnya. Selain penilaiannya oke-oke, produknya juga cakep-cakep. Next, masih ada teman-teman. Yang satu lagi ini adalah GoTo Living. Kalau misalkan kalian mau follow GoTo Living ini, pasti dapat voucher. Ini ada ya kalau misalkan mengikuti. Nah, jadi di sini juga ada flash sale ke teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat produk yang flash sale, pantengin aja di GoTo Living. Nah, untuk penilaian udah 4,8, dia juga udah Shopee Mall, udah aman ya. Kalau misalkan kalian mau share produk, bisa banget dari GoTo Living karena udah bisa dapat komisi, teman-teman. Oke, produk apa aja sih yang ada di GoTo Living ini? Nah, di sini ini produk terbarunya. Ini produknya kita akan lihat. Nah, di sini banyak banget. Ini tuh produk-produknya lebih ke kayak elektronik gitu, peralatan rumah tangga, tapi yang elektroniknya gitu kebanyakan ya di sini. Contohnya aja, di sini ada electric fry pan, panci listrik portable ya. Dan ada juga selain itu
Goto Oliver Electric sama juga ya panci-panci portable juga. Tapi selain kayak panci-panci gitu, di sini juga banyak banget peralatan rumah tangga. Contohnya kayak lemari, lemari sepatu. Kemudian ada juga catokan rambut. Nih ada pompa galon, masker dan lain-lain. Dan kalian kalau misalkan mau lihat penilaiannya, ini udah oke-oke banget. Ini bahkan dia 5 loh penilaiannya. Kontak kontainer penyimpanan ini harganya Rp29.000 sampai Rp39.000. Penilaiannya udah 5 dan pembelinya 3.000 teman-teman. Kalau kalian pengen tahu bisa scroll-scroll aja ke bawah karena banyak banget produk-produk dari Goto tuh yang menurut aku top banget. Karena aku juga sering beli produk ibu rumah tangga tuh dari sini ya, peralatan rumah tangga di Goto. Dan kalian juga kalau misalkan mau produk-produk kayak sandal rumah dan lain-lain, di sini juga mereka menyediakan teman-teman. Ada juga Goto Ramuna Broom Sapu Pel Pembersih Lantai Otomatis. Jadi kalau misalkan kalian nih yang capek ngepel bisa banget pakai ini. Terus ini juga udah dilengkapi dengan video-video teman-teman. Kalau misalkan kalian mau share link di sosial media bentuknya video, bisa langsung aja cek di Goto juga. Karena mereka juga menampilkan video-video yang resolusinya tuh bagus banget kalau Goto. Aku pernah reviewin beberapa produk dari Goto dan mereka memang, aku lihat videonya, aku maksudnya promoin videonya doang ya teman-teman, ngambil dari Goto official ini. Dan resolusinya tuh benar-benar paling bagus banget gitu loh. Jadi beberapa produk yang mereka punya ketika mereka bikin video, resolusinya gak jelek sama sekali. Ini tuh benar-benar bagus-bagus semua untuk resolusi dari video Goto. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau promosiin produk ini misalkan di TikTok atau misalkan pakai link bio ya kalau di TikTok. Atau misalkan di Instagram pakai video, itu cocok banget karena video-video dia punya benar-benar kualitasnya bagus banget teman-teman. Kalian bisa cek sendiri ya. Kualitas punya Goto videonya tuh gak main-main. Gila bagus banget. Aku bahkan kalau misalkan mau mempromosiin produk nih, biasanya ngambil dari Goto karena kualitas fotonya super bagus dan juga produknya emang bagus-bagus gitu. Oke, itu dia ya produk-produk peralatan rumah tangga yang recommended banget. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.